jenis-jenis jin. Okey, ada tiga jenis jin yang utama. Okey, yang pertama adalah jin yang bersayap dan berterbangan di udara. So kebiasaannya ini dalam bentuk sihir dan juga santau. Ada juga jin-jin dalam bentuk menyerupai ular, kalajengking ataupun binatang-binatang. Biasanya dia akan mengganggu dalam bentuk mimpi-mimpi kita. Ada juga jin-jin yang suka berpindah randa seperti jin saka dan perjanjian. Okey, ini yang merupakan hadis riwayat Tabrani. Cuma yang dalam hadis tu dia tak tulislah sihir. Dalam hadis dia menceritakan tentang ada tiga jenis jin. Jin yang bersayap, berterbangan di udara, jin-jin yang menyerupai ular, jin-jin yang berpindah randa. Itu yang diceritakan dalam hadis. So maksudnya kadang orang suka tanya, jin apa yang ganggu saya? Kita tak boleh nak jawab jin tanah ke, ini jin pocong ke. Kita cukup bagi tahu dia ada gangguan jin. So, sebab memang jadi satu soalan favorite juga. Bila saya buat rawatan, sakit balik, dia akan tanya, "Ustaz, jin apa yang ganggu saya?" Wallahu a'lam, jin sahaja. Tak ada jin apa. Memang sakit ni dia suka bertanya, jin apa, dia nak tahu jin apa. Okay?